keringat dingin. Keringat dingin atau hiperhidrosis adalah suatu kondisi di mana seseorang berkeringat dalam jumlah besar tanpa suhu panas atau aktivitas berat. Penderita keringat dingin umumnya berkeringat banyak pada ketiak, serta telapak tangan dan kaki. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kanak-kanak atau masa remaja. Penyebab keringat dingin diantaranya genetik, gangguan saraf, gangguan hormon, obat-obatan tertentu, stres dan gangguan emosi, dan penyakit seperti diabetes, menopause, dan gula darah rendah. Penanganan dilakukan melalui kunjungan dokter berupa antiperspiran, obat-obatan, botoks, antidepresan, dan operasi. Buat kehidupan sehari-hari lebih mudah dengan menggunakan pakaian penyerap keringat, sering ganti kaos kaki dan sepatu, mandi teratur dengan sabun lembut, keringkan tubuh dengan teliti, dan relaksasi seperti meditasi atau yoga.